Ya oke, halo Tong, ketemu lagi dengan Yusil ya. Jadi video kali ini Ane mau main, bukan main sih, mau ngasih tutorial gimana kalian cara pakai Iritel Hyper gitu. Kalau misalkan si Cloud sama carry-nya di ban dan kita dapat Atlas. Nah ini dia Ane pakai Iritel dan kalian tuh harusnya pakai spell Letri. Emblemnya tuh emblem Assassin, ntar aneh kasih tahu lah di gambar di pinggir ini. Ini susun emblem sama build-nya ntar aneh kasih tahu ya. Oke. Jadi yang pertama di sini tuh kalian beli ini, beli item jungle dan pakai Letri. Bang, kenapa nggak pakai Purify atau Flicker atau Inspire yang lainnya? Nah di sini karena kita main hyper ya, kalau hyper itu dia itu butuh cepet farming, betul cepet farming, harus pokoknya harus cepet farmingnya, makanya disaranin pakai Letri gitu. Terus kalau misalkan kalau paling aneh selalu dipakai duluan si Letrinya, kenapa? Karena biar cepet gitu farmingnya. Biasanya kan kalau misalkan farming itu nyampe 46 detik gitu, waktunya ini cuma 44 detik atau 42 detik. Oke, kita langsung ke bab yang biru. Tadi kan dapat bab merah, sekarang dapat bab biru ya. Nah, udah gitu kita langsung ke ini, ke si anak domba ini. Biar langsung cepat naik level. Oke, udah level 3. Ini kita mau ke level 4, kita langsung ram ke atas. Biasanya kalau aneh itu kalau mau, kalau di mid lane ram ke atas biar apa, biar dapat tuh si apa sih, si Grangernya atau si Selenanya tuh. Jadi diutamain si siapa sih, si MM-nya dulu yang diarah gitu. Oke, udah lah nggak apa-apa. Yang pertama itu jangan nafsuan ya kalian tuh. Jadi kalau misalkan waktunya kill ya kill tuh ini nih. Set. Oke. Kita nge-kill di sini. Oke, dapat tembak nih. Enak. Ini sakit banget nih retail ini, sumpah ini. Dia lebih sakit dari carry kalau misalkan kalau kalian farmingnya cepat. Di sini kita udah level 5 ya, gengs. Bang, skill apa dulu yang ditaikin? Nah, yang dinaikin itu biasanya aneh itu skill 1 dulu. Ini biasanya suka main armor atau apa ya, main armor. Kalau skill 2 itu buat ngelambatin kalau masalah. Oke, kita farming lagi. Gaskeun ini ya. Kita di sini kita farming fokus. Kalau biasa kan kalau misalkan kalian pakai hyper kali ini 7 menit awal jangan mati aja, usahain main santai aja. Meskipun lawan dikit lagi, kalau kalian mengharuskan mati mending lepas aja. Jadi kita jangan dulu mati biar cepat farmingnya, cepat. Soalnya beberapa detik itu penting untuk farming itu. Kita langsung ke turtle di sini. Nah ini fungsi Letri itu kalian nggak perlu takut, kalau misalkan kalian pakai Letri langsung ambil aja tuh, nggak perlu takut kecuri sama musuh nih. Udah kayak gini GG kan. Sakit ini. Yes. Nah fungsi skill 2 itu tuh, jadi tanpa menyentuh kalian bisa ngekill untuk fungsinya ke skill 2 itu. Kayaknya itu di buff atau gitu, emang udah sesakit ini sih dari dulu retail. Iya, kalau hyper kayaknya enak Iritel deh. Udah nggak ada otak damage-nya kayaknya. Kita ini 4 menit udah 9, level 9 ya.
Kalau misalkan memungkinkan kalian ngambil buff musuh, ambil. Tapi ingat, harus disertain dengan tank yang GG ini tetap. Ane kalau ini mabar bertiga sama squad ane, yang dia pakai Atlas sama yang pakai Natalia itu. Eh bukan Natalia, dia pakai apa ya? Dia pakai Chow. Nih. Set. Sakit tuh. Jadi komo-komonya tuh bisa sama Atlas, bisa sama lu untung sama Sigil. Lihat tuh sakit tuh. Sumpah ini sakit banget Irita. Jadi sistem ramnya itu ke atas. Kalau atas sudah beres, kita langsung ke bawah. Jadi tengah itu banyak kebanyakan dikosongin sih kalau ini. Jadi kan karena tengah itu biasanya kalau meta sekarang ya, kalau meta hyper biasanya yang mid itu dikosongin. Nah, jadi kita sebagai hyper fokus carry sama ram gitu. Jadi kalau kalian udah hyper, bukannya diem farming aja terus gitu. Enggak kayak gitu. Kalau kalian main hyper meta sekarang gitu, ya harus sering-sering roam gitu. Dan di sini bang, kenapa tuh main kamu build-nya benar atau build MM? Nah di sini kalian mungkin udah mulai jenuh mungkin ya, karena aneh selalu bikin konten-konten yang dengan build yang mainstream terus gitu. Bang, kapan main seriusnya atau main build muntunnya istilahnya lah. Nah ini kalau ada yang main build muntun kayak gini, misalkan MM-nya build MM kayak gini, biasanya kan aneh kalau MM build tank, build apa gitu. Ini enak banget deh tuh. Bang, kenapa Demon Hunter dulu? Nih kalau itu Demon Hunter itu buat main armor lagi. Jadi kalau misalkan terdapat tank yang agak keras atau gimana, aneh selalu bikin Demon Hunter. Biasanya kalau susah dibunuh sih. Jadi udah main armor, dia main armor lagi gitu. Terus ada damage tambahan kalau buat Demon Hunter itu. Dan Demon Hunter itu item wajib untuk para MM gitu. Kecuali Kimi ya. Nah di sini kita level 6, menit ke 6 udah level 12. Kenapa? Karena pakai retry gitu. Dan ingat, Anda selalu ingetin kalau misalkan kalian pakai retry harus jaga posisinya. Posisinya kayak gimana bang? Ya harus berbanding lurus dengan tank, jangan sok-sokan apa gitu. Nah di sini nih, nah gitu tuh di belakang tank aja kalian ngikutin. Nah gitu, intinya harus jaga jarak fungsinya tuh. Takut kena corona juga sih kalau deket-deket. Oke langsung aja kita ngegas terbang ke angkasa bersama Big Gola, ditembak terus tuh. Gila damage-nya coy, lihat tuh. Sakit anjay. Ini retail. Oh iya bang, kenapa bang beli ROM? Oh iya kebetulan kalau misalkan aneh ya, kalau misalkan lagi meta sekarang itu ROM kayaknya berpengaruh juga buat kalian. Ini selain naikin level juga cepat, terus kalian juga farming cepat juga, sumpah. Ini lihat aneh menit 8 uang udah 9.000 coy. Uang 9.000 ini. Yang lain masih 2.000, 3.000, 3.000, 3.000. Ini retail 9.000 sendiri loh. Dan menit ke 8 itu udah level 14 anjay. Ini farmingnya udah kayak apa ini? Ini rahasianya tuh kayak gini. Jadi item jungle ditambah item roam. Ini enggak tahu bug atau apa istilahnya, tapi cepat banget ini 8 menit udah 15 menit. Udah 15, gila enggak tuh? Dengan uangnya berbanding jauh banget. Dia udah 10.000 lagi uangnya anjay. Udah ini emang edit tuh. Dan item udah mau hampir jadi coy. Ini item udah full anjay. Menit ke 8 item full. Udah enggak ngotak emang ini. Kalau ini tel ini. Buat anjay 2000 coy. Grok aja cuma 3 kali hit ini anjir. Tuh lihat tuh. Sakit asli itu. 2000 anjay damage-nya. Enggak ngotak ini masih 9 menit ini.
Kita 8 menit udah level 15 loh. Sumpah ini cheat. Sumpah. Kalian wajib ini buat kedepannya, aneh yakin nih meta Eritrea bakal ada nih. Lihat tuh, oh damage-nya udah, oh tuh, wah GG udah, langsung kerja coy. Ini udah bela-belain nih si Grok-nya, si Grok, si Hylos-nya. Maniak gue anjir. Di sini aneh nyari Granger kemana gitu, nggak ada dia itu. Ini tank aneh bela-belain, ngetengin aneh tuh, lihat. Dan kita cari, ini darah sedikit lagi. Tuh, gila nggak tuh? Sampai sepek coy. Ini 10 menit item udah jadi, uang 12.000 sendiri kalian. Dan yang lain masih 3.000, 4.000, enggak ngotak kan. Soalnya kenapa lama dia itu enggak pakai roam tuh si Granger itu. Di sini kalau mau pakai meta roam, semua orang harus pakai roam tuh. Ketika item lu udah 4, udah jadi jual aja roamnya. Itu sih rahasianya. Kalau pengen cepat farming ya sama cepat naik level. Sumpah ini menurut aneh parah sih, ini lagi ngebug atau gimana tuh anjir. Cuman beberapa menit gitu kalau gak salah ini aneh. Udah itu lagi gitu. Gila sih ini detail. Sakit parah coy Ritual ini emang aneh juga suka Herman ya. Jadi kalau misalnya pakai Ritual tetap harus ban si Cloud atau si carry-nya. Terus kalau misalnya kalian solo rank ya menurut aneh mending egois dulu aja lah. Kalau kalian modnya lagi bagus buat pick MM aja ambil. Nih coy. Lihat tuh anjir. Ini nebeng gak ngotak tuh, 1, 2. Anjay, itu sekit doang coy. Maniak lagi loh. Ini tanpa mati 22 kill. Gila gak tuh? Dengan waktu 12 menit game udah beres. Emang OP ini. Ini parah. Ini uang mereka masih 4.000, 4.000, 5.000, 4.000. Nah ini full itemnya kayak gini ya kira-kira tuh ya. Bang kenapa nggak pakai endless? Ya itu mah tergantung selera kalian. Kalau aneh biasanya pakai golden biar lebih kuat gitu kan. Di sini ada damage bagiannya ada 3 gitu. Aneh pakai gold terus. Oke, see you next video. Kalau kalian suka dengan konten-konten aneh yang ada tutorial atau apa, tolong komen di bawah ya. See you next time. Bye-bye.